الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ولم سنب رحمه الله تعالى وأدو نفع في علمه في دارين أمين ولزم الصمت لازمكن علمه akan diam artinya kita diam banyak diam jangan banyak ngomong illa li daruratin syariatin kecuali darurat syariat baru kita ngomong jadi kalau enggak darurat jangan ngomong qala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sarrahu siapa yang ingin ayaslama selamat falyal sami somta maka hendaklah dia lazimkan diam jangan banyak ngomong apalagi di zaman sekarang ini zaman bebas zaman orang bicara bebasnya ada HP bisa bikin YouTube sendiri bisa siaran sendiri dijaga omongan kita jangan sampai kita ngomong yang macam-macam. Kalau kita enggak ngerti, diam aja. Jangan sampai kita enggak ngerti, ngomong. Sok-sok ngerti, jangan sampai. Bahkan kalau kita ngerti juga, kita pikirin, kira-kira ada manfaatnya apa enggak. Kalau enggak ada manfaatnya, jangan bicara. Kalau kita tahu ada manfaatnya, baru kita bicara. Ya. Jadi kita lebih baik diam aja. Adalah Ustazu Al-Qushayri rahimahullah ta'ala yaqulu beliau berkata innama asara qaumu as-sukuta hanya saja mengutamakan oleh kaum sufi akan diam lima alimu karena mereka mengetahui annal kalama minal afati bahwa bicara itu termasuk di antara bencana-bencana. Ya. Timbul penyesalan karena banyak bicara, sedih karena bicara, dicela karena bicara, dibenci karena bicara. Namanya turun karena bicara. Fitnah karena bicara. Jadi banyak hal-hal yang jelek ditimbulkan karena banyak bicara. Kadang maksudnya baik aja itu jadi fitnah karena bicara. Bagaimana yang maksudnya jelek? Summa lima fihi min hazin nafsi. Kemudian karena di dalam bicara terdapat bagian nafsu. Pengen ngomong tuh karena ada nafsunya. Ya Allah, nafsu. Wa izhari sifatil madhi dan menampakkan sifat-sifat pujian. Pengen dipuji. Pengen dieluh-eluhkan. Wal maili ila man yumayyizu min ashkalihi bi husnin nutqi dan cenderung kepada orang yang dapat membedakan dari bentuk-bentuknya dengan bagus ucapan bisa dibedain pengen dibedain dia lebih bagus yang lain jelek wa ghairi dzalik wa ghairi hadza wa ghairi hadza dan selain ini min afatil kalami daripada bencana-bencana ngomong. Jadi banyak bencana-bencana ngomong.
wa kana syekhu Abu Bakr bin Iyasin rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan adalah Syekh Abu Bakar bin Iyas rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kasratul kalami tansyaful hasanati kama tansyaful ardu bu'dal ma'i, banyaknya ngomong itu dapat menghisap segala kebaikan-kebaikan, sebagaimana dapat menghisap, menyerap oleh tanah bumi akan jauhnya air. Sebanyak apapun tuh air bisa dihisap oleh tanah. Sejauh apapun tuh air, maksud sebanyak apapun tuh air bisa diisap oleh tanah. Sebagaimana ngomongnya, ngomong begitu juga sama. Sebanyak apapun kebaikan kita itu akan dihisap habisnya. Wa kana al-Fudail rahimahullahu ta'ala yaqul, dan adalah Imam Fudail rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamu, siapa yang menghitung omongannya, jadi omongan dihitungin, min amalihi daripada amalnya, qalla kalamu, maka sedikit omongannya. Jadi dihitungin omongannya, itu bisa sedikit. Siapa yang menghitungkan kalamnya daripada amalnya, maka sedikit kalamnya. Kira-kira omongan kita ini berapa yang baik, berapa yang buruk dari pagi sampai kita tidur. Berapa yang baik, berapa yang buruk. Kita hitungin. Itu bakalan kita ngomongnya sedikit, enggak banyak. Iya. Kemarin ngomongnya banyak, sekarang ngomongnya sedikit. Makanya susahan belajar diam daripada belajar ngomong. Ya, puasa ngomong lebih susah daripada puasa makan. Kadang kita di rumah enggak mau ngomong. Pas sampai sono ketemu teman ngomong. Ya? Oh ya. Kalau mau istri diam aja berarti ada yang marah itu. Kalau mau istri, Pak, kita harus ada bercanda. Jangan diam aja. Mau istri lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sama istrinya bercanda. Nabi bercanda sama istrinya. Abu Bakar pernah datang ketika Nabi sedang bercengkrama dengan istrinya. Langsung Nabi tutup semua pakaiannya. Diam semua. Padahal sahabatnya. Artinya apa? Ketika orang lain bersikap yang serius itu. Ketika sama istri, nah itu sedikit bercanda. Jangan sama istri itu serius banget. Ini apa gimana sih? Harus ada santai-santainya gitu. Ya. Jangan kaku-kaku amat gitu. Wa ma warasul ikmata illa bisamti wa tafakkuri, dan tidaklah mereka mewariskan hikmah kecuali dengan diam dan berpikir. Ya, jadi kalau kita pengen banyak hikmah, itu diam, mikir, mikir. Diam, mikir itu akan mewariskan hikmah.
wal wara'u fi nutqi ashaddu minhu fil luqmati wasiyabi. Bersikap wara' dalam ucapan lebih sangat susah ya, dalilnya pada ya, suapan dan pakaian. Jadi lebih susah warok dalam ngomong daripada warok dalam makan, dalam pakaian. Jadi lebih susah warok dalam ngomong daripada warok dalam makan. Ya Allah, lebih susah. Apalagi Pak kalau kita penceramah tuh, aduh ya Allah. Ya apalagi kita penceramah lu ngomong mulu. Apalagi penceramah yang lucu dan mengelucu mulu, hati-hati lu salah ngomong. Iya. Saya alhamdulillah ya juga suka dipanggil-panggil ya. Tapi saya kalau untuk ngelucu-ngelucu nggak bisa, bukan nggak bisa ngapa, nggak berani ya, nggak berani pengen ngomong lucu, nggak berani. Saya pernah terapkan sekali, tapi kok berpikiran habis itu, habis itu berpikiran ya Allah ya Rasulullah. Ya, pokoknya sekarang begini aja orang Solo, ya bismillah bantuin orang, udah segitu aja. Ngomong apa adanya aja. Yang disampaikan aja yang secara syariat, Al-Qur'an, hadis, kau ulama udah cukup. Asal ya disuruh orang untuk bicara ya bismillah, nolongin orang, niatnya nolongin aja udah. Jangan kepengen ya berlucu-lucu supaya dipanggil lagi nanti, jangan. Saya pernah Pak, pernah mencoba sekali. Ya. Ceramahnya lucu ya. Gaya-gaya Betawi gitu. Tapi udah-udahannya hampir rumah saya berpikiran, astagfirullahalazim ya Allah. Buat orang jadi ketawa, buat orang jadi ini. Jadi lupa kepada Allah. Ya Allah. Enggak lagi dah. Apa adanya aja lah. Ya, jadi jangan sampai kita banyak ngomong sehingga kita kepleset lidah. Orang yang banyak kepleset itu yang banyak ngomong Pak. Ya, bukan yang banyak diam, bukan yang banyak ngomong yang kepleset. Lagi penceramah, kadang orang udah keluar omongannya padahal salah tapi nggak mau ngakui kesalahannya, nggak mau mengakui kesalahannya, nggak insaf padahal dia salah, nggak mau insaf, bela diri. Gara-gara apa tuh? Banyak ngomong. Coba kalau nggak banyak ngomong kan nggak kepleset. Jadi yang aman adalah kita nggak usah banyak ngomong. Itu penceramah pengennya diundang, dipanggil mulu ya. Hemat saya jangan begitu. Jangan kepengen banget dipanggil, diundang. Tapi kepengen banget omongannya bermanfaat buat dirinya maupun buat orang lain. Diganti kepengennya. Kepengennya omongannya bermanfaat baik buat dirinya maupun orang lain. Itu gitu. Masalah dipanggil enggak itu selain Allah aja. Gitu. Buat penceramah. Karena ada orang minta doa sama saya supaya dipanggil lagi kan. Saya jadi mikir ya Allah ya Rasulullah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar buat saya seperti itu. Itu takut di situ ada nafsu. Tapi yang kita kepengen adalah omongan kita bermanfaat,
baik buat diri kita maupun buat orang lain. Itu yang kita dambakan, bermanfaat, bermanfaat. Menjadi futuh, orang terbuka lantaran omongan kita, terbuka pintu hidayah, terbuka pintu taufik. Orang bisa gemar sholat sunat lantaran omongan kita. Orang bisa semangat puasa sunat lantaran omongan kita. Orang bisa semangat menjauhkan keharaman yang Allah larang dari omongan kita. Itu yang kita harapkan. Jangan dipanggil lagi. Jangan. Itu urusan Allah. Kita serahin Allah aja itu. Ya, orang walaupun orang di masyarakat kita kan begitu, pengennya penceramah yang mana yang lucu gitu ya. Enak tuh penceramahnya lucu ya. Cari aja pelawak. Waqad ajma'u, dan sungguh mereka bersepakat, berijma', berkonsensus, ala anna anwar robaniyata, bahwasanya anwar robaniyata, nur-nur robani, nur-nur ketuhanan, takhruju, dia keluar, min qalbil muridi, dari hati seorang murid, idza takallama, apabila dia berbicara, bil lagwin, dengan lagu, main-main, sia-sia, keluar tuh nur robani, keluar. Ya, kalau dia ngomong lagu main-main, melesat, enggak lagi, ya, bertajalli di dirinya, enggak lagi. Wa yasiru qalbuhu muzliman, jadilah hatinya gelap. Apabila dia ngomong lagu, ngomongnya lagu. Apalagi buat orang jadi ketawa. Ketawa, Pak, kira-kira kalau ketawa ingat Allah enggak kira-kira? Lupa. Blank semua. Jangan kayak begitu. Ngomong pengen supaya orang ketawa. Ngomong kepengen supaya orang dapat hidayah. Harusnya begitu. Ngomong kepengen supaya orang bisa semangat ibadah. Pengen kita itu. Ya Allah, manfaatkan omonganku ya Allah, baik untuk diriku maupun orang lain. Wa annau, dan bahwasannya matan hadama ruknun minal min arkani tariki tabi'ahul baqi. Dan bahwasannya kapan-kapan runtuh satu rukun dari rukun-rukun tariqah, maka ngikut yang lainnya, yang sisanya ngikut. Apa itu rukun tariqah, rukun tasawuf? Wa dzakaru, dan mereka menyebutkan anna mu'zamal arkani arba'atun, bahwa garis besar, ya, sebagian besar rukun-rukun tariqah ada empat. Rukun tasawuf ada empat. Al-ju'u, pertama lapar. Wasaharu, kedua sahar, begadang. Ya, jadi kalau toreko itu lapar. Lapar itu maksudnya bukan perut sakit, krocok-krocok, bukan begitu. Maksudnya enggak kenyang. Jadi makannya berhenti sebelum kenyang. Bukan, ya gue sih makan enggak banyak-banyak, yang penting kenyang aja cukup. Bukan begitu. Jadi makannya belum sampai kenyang udahan. Nah, ini enggak gampang nih, Pak. Enak-enak tuh makan nasi mandi, masya Allah, enak banget. Enggak kenyang-kenyang ya. Bukan enggak kenyang-kenyang. Udah kenyang disabet terus. Itu sebelum kenyang kita berhenti. Maksudnya begitu. Jadi enggak kenyang, sedikit aja. Nah, bagaimana caranya supaya kita enggak kenyang? Panggil orang, makan sama-sama.
Ayo makan sama-sama. Masya Allah. Sama istri makan berdua. Eh makan berdua. Emang apa sih biar kagak kenyang? Masya Allah. Istri makin hormat sama kita tuh. Masya Allah, abang luar biasa. Cinta makin bertambah, istri makin hormat. Makan berdua. Makan berdua porsinya ditambahin. Lapar ya, jadi enggak kenyang. Enggak kenyang enak Pak, enggak kenyang. Ngapain aja enak. Ngapain aja enak. Tapi kalau kenyang, ngapain aja enggak enak. Ngantuk, males, ya apalagi. Koh. Enggak maksimal. Bahkan yang paling enak di dunia, kalau kenyang enggak enak. Apa yang paling enak di dunia? Hubungan sama istri. Itu kalau kenyang enggak enak, Pak. Kok tahu ada kitabnya? Enggak bagus. Sampai begitu. Jadi jangan dikenyangin. Enggak kuat. Lari aja enggak kuat. Lari enggak kuat, Pak. Kenyang. Jadi jangan kenyang-kenyang. Dan buat kesehatan sangatlah buruk. Makanya Nabi mengatakan, "Shumu tasyihu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat." Kalau puasa apa? Lapar. Berarti lapar itu sehat. Lapar itu sehat berarti. Tapi kata kita, kenyang itu sehat. Lapar ini bukan sampai sakit, bukan. Ya. Enggak kenyang. Gitu. Jadi banyak-banyaklah kita puasa sunat, paling kagak puasa Senin Khamis. Ya. Kemudian apalagi sahar begadang. Jadi orang tasawuf, sufi itu banyak begadang. Kalau malam begadang, kalau badannya kagak sakit, begadang. Asik buat dia begadang tuh, begadang malamnya enggak tidur. Ya. Ada ulama yang pakai tidur ibadah kepada Allah, ada ulama yang enggak pakai tidur. Yang pakai tidur ada yang membagi malamnya dua setengah malamnya. Dibagi setengah malamnya. Ada yang malamnya dibagi tiga, ada yang malamnya dibagi enam. Jadi ada tidurnya. Tapi ada ulama yang enggak tidur sama sekali sampai pagi. Ya entar habis esok baru dia tidur. Ya. Tak sakit, jangan takut sakit. Yang kasih sakit mana? Allah. Yang kasih sehat Allah. Yang penting kalau lagi sakit jangan, gitu ya. Begadang ngapain ya ibadah? Mau sholat boleh, ya baca Quran boleh, zikir boleh, nulis kitab boleh, ngobrol jangan, ngobrol lama-lama jadi ngomongin orang jadi maksiat. Wal uzlatu uzlah, itu uzlah mengasingkan diri, ya tidak bergaul kepada banyak orang, jangan gaul sama banyak orang nggak bagus. Wasamtu dia, banyak diam, jangan banyak ngomong. Wa mazada ala hazihi fahuwa minatawabi, dan apa yang lebih atas ini maka dia itu daripada yang mengikut. Ya, yang lainnya ikut aja. Pokoknya empat. Fahuwa maka dia itu wa ansyadu, dan mereka menasyidkan baitul wilayati kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina samti wa'tizalin daima daiman wa ju'u wa sa'arun nazihul ghali. Rumah kewalian dibagi akan rukun-rukunnya, pemimpin kami padanya daripada wali-wali abdal.
Jadi wali-wali afdal ini memenuhi rukun-rukun ini, yaitu apa yang diantara dia mengasingkan diri selamanya, ya, senantiasa lapar dan begadang, ya, suci yang mahal, begadang. Begadang itu Pak, maziahnya sangat besar. Puasa masih kalah sama begadang. Puasa setiap hari, malam begadang tiap hari, itu masih hebatan begadang tiap malam. Tapi ibadah bukan ngobrol, ya, nonton bola, bukan ibadah. Walaupun enggak ngapa-ngapain tuh begadang malam, itu khasiatnya sangat besar sekali. Apalagi dua, ya, malamnya begadang, siangnya puasa, masya Allah. Ya, itu ada ulama yang begitu, Pak. Sekarang ini ada yang begitu, malamnya begadang, siangnya puasa. Sekarang ini ada yang begitu orang, ya. Malamnya begadang, siangnya puasa, masya Allah. Kalau kita pikirin gimana itu, ya. Wallahu a'lam bishawab, fa'alam dzalika ya akhi.